Halo guys, balik lagi di channel Riz Dems. Dan kali ini ada game terbaru dari buatan Bang Kajew dan Trimatra Studio ya. Yang kemarin adalah Aku Si Juragan Empang. Dan sekarang udah ada yang terbaru lagi, Aku Si Juragan Ayam. Teman-teman, di sini kita bisa pertama-tama kita tadi ada cutscene-nya dulu di awal-awal teman-teman ya. Dan di sini hebatnya dia punya banyak bahasa loh. Keren juga ya. Wah, keren-keren. Pastinya bahasa Indonesia, guys. Langsung aja kita pilih dulu ya. Let's go. Bahasa berhasil dipilih. Kamu dapat mengubah bahasa kapan saja di menu pengaturan. Oke. Okay. Selamat datang di Juragan Ayam. Game ini masih dalam tahap pengembangan dan akan terus diupdate. Oke. Okay. Beli anak ayam atau tetaskan telur di inkubator. Oke. Okay. Rawat anak ayam hingga menjadi ayam dewasa. Oke. Okay. Kawinkan ayam dewasa jantan dan betina di kandang perkawinan. Oke. Okay. Siap, siap, siap. Tetaskan sebagian telur dan jual sisanya ke warung. Segera hadir. Oke, siap. Jual ayam dewasa ke toko daging untuk mendapat keuntungan. Oke. Bawa ayammu ke tempat pertarungan dan dapatkan keuntungan tambahan. Ada pertarungan. Wow. Apa ini? First. Oh, ini betanya udah ya. Beta testingnya udah close, teman-teman. First release. Oke. Oh, ini ininya nih ya. Locknya ya. Oke. Lalu kita ke mana? Bentar. Ini tempat kita, guys. Gila, tempatnya lumayan gede ya. Coba kita keliling tipis-tipis dulu, kita keliling teman-teman ya. Dan apakah ini adalah lanjutan atau prequel ya? Prequel atau lah, kenapa nih? Lah, iklan kocak. Oke. Iklan dulu guys. Dan ini oke, ini kampung kita sepertinya teman-teman ya. Dan misinya mana? Oh, ini misi dulu, kita cek dulu. Dayat. Misi utama ya. Oke, misi utama. Temui Dayat dan Doyok di dekat turbin air atau tower listrik. Turbin air atau tower listrik. Di mana, bro? Ini kali ya. Ini kali ya, ini. Ini dekat ini, tower apa? Toren. Nah, ini kali. Ini ya, mungkin ini Pak Dayat. Oke, ini Yatno, ini mah Yatno. Pak Yatno ini, coba kita tanya dulu Pak Yatno. Halo, Mas, mau apa? Saya mau jual ayam, Mas. Siapa tahu butuh buat lelenya. Hah? Saya mau jual ayam, Mas. Siapa tahu butuh buat lelenya. Maksudnya? Maksudnya gimana, guys? Wah. Ini yang ngomong siapa, guys? Tadi. Wah, mahal, Mas. Kalau ayam hidup, kalau ayam mati boleh saya beli. Oke, Yatno. Kita belum ada ya. Kita belum ini batal aja, batal. Enggak jadi deh, Mas. Oke. Lewati enggak jadi. Oke, Mas. Oke. Alright, coba di mana sih si Dayat itu? Oke, coba kita sambil keliling dulu teman-teman ya. Bagus loh. Desa-desanya bagus loh, guys. Kan ada orang lari. Ada apa lagi nih? Ini ada rumah siapa nih? Oke, rumah gue yang mana, by the way? Ini ya, kampungnya hidup, guys. Kampungnya hidup. GG. Ini kah? Ini siapa? Ini apa? Gugun. Halo, Mas. Cari apa? Oh, skin perkawinan. What? Maksudnya apa ini skin perkawinan? Oke, nanti dulu deh. Kita temuin Dayat dulu, guys. Dayat di mana sih Dayat? Boleh deh. Satu lagi. Ini ada ini lagi nih. Oh, tukang daging, bro. Jual ayam. Halo, Mas, mau beli apa? Jual ayam. Nggak jadi, Mas. Oke. Kita kemana ya, guys ya? Wah, itu tuh tor ini no deket ini listrik. Nah, ini Pak Dayat tuh, kampungnya gede, guys. Kampungnya gede banget nih. Nah, ini Pak Dayat nih, Pak Dayat. Nah, lah. Kita gemuk, cuy. Gimana ini, yo? Cep, kita udah lulus SMA tahun lalu, tapi gue belum baca. Aku nggak tahu ya, mungkin belum waktunya. Betul sih, tapi kita nggak bisa seperti ini terus. Lamar kerja juga nggak ada yang kuterima. Oke. Iya, susah juga. Mending kerja sendiri ya. Kata si Doyok. Itu Doyok, ini Dayat. Boleh juga ya, aku setuju. Kita coba mulai bisnis kecil aja. Gimana menurutmu? Aduh, apa? Ah, iklan lagi. What? Gimana menurutmu, Cep? Buset, lagi ini ada iklan, anjir. Aduh, jadi bingung kan. Kita bertiga tidak ada pengalaman bisnis sama sekali kan? Oh, kita Cecep namanya, guys. Belum tahu, Cep. Lebih baik sekarang kita pulang dulu. Oh, nanti jika ada ini kita kumpul lagi. Oh, jadi ini adalah tiga remaja
yang sedang mencari kerja, teman-teman. Dia udah lulus SMA. Oke. Misi baru inspirasi. Oke. Kita cek. Kita klaim. Di mana nih? Pulang ke rumah. Rumahmu ada 3 kandang ayam di samping. Oke. Oke, rumah kita ada 3 kandang ayam di samping. Itu rumah siapa? Itu rumah siapa tuh? Rumah kita banyak banget sih rumahnya di sini ya. Guys, ini terlalu besar, guys, untuk awal-awal ya. Menurut gue ini gede juga loh. Bagus sih, cuman gimana ya? ini kah? Pokoknya ada kandang ayam di samping. Ini rumah kita nih, itu ada kandang ayam dan ini siapa nih? Siapa nih? Oh. Siapa itu? Itu siapa, guys? Tetangga kita. Kayaknya hampir setiap hari sih abah kita, bapak kita. Padahal ayamnya nggak terlalu banyak. Oh, dagingnya bisa dijual ke pasar, telurnya juga bisa. Oh, bapak kita peternak ayam, guys. Oke. Kotoran ayamnya juga bisa jadi pupuk. Oh, ini apa sesuatu yang bisa kita dapat dari ayam ya. Mulai dari dagingnya, telurnya, dan juga ee-nya. Ide bagus, aku harus kasih tahu Doyok dan Dayat. Oh, inilah awal inspirasi Cecep mendapatkan... inspirasi apa sih? Mendapatkan inspirasi ya dari bapaknya. Oke, ide bisnis. Temui Dayat dan Doyok kembali dekat tower listrik lalu ceritakan ide bisnis. Oke, kita ke Doyok lagi ya. Ini ada tower listrik. Buset. Oh, oke. Gua pahamin sedikit-sedikit ya untuk ininya mapnya teman-teman ya. Ini ngapain berdua nih? Ceritanya dulu. Apa ini apa yang mau dibicarakan Doyok? Oh, ini kita bicara ya. Dayat maksudnya. Gimana, Cep? Kamu udah ada ide bisnis yang bisa kita coba? Oke. Bisnis ayam sepertinya cocok, Dayat, sama Doyok. Gimana? Beternak ayam maksudnya, Cep? Bapakku dulu juga ada peternakan kambing. Iya, kalau kita bisnis ternak ayam, kita bisa manfaatkan sampai lim... Oke, iklan lagi, guys. Manfaatkan sampai... Aduh, gue... tai ayam memangnya bisa dipak... Aduh, nanti, guys. Buat pupuk ya, ini bagus, dia bagus. Telur, daging, dan bulu ayamnya juga bisa kita jual. Oh. Oke, kalau begitu aku setuju dengan ide kamu. Kita jual ayam, kita peternak ayam ya. Tapi Cep, kita kan harus punya modal buat beli ayamnya, pakannya, kandangnya, uangnya dari mana? Gak apa-apa, Yat. Aku ada celengan, semoga aja cukup untuk modalnya. Gimana? Oke, siap, bos. Aja kita dibilang bos. Bos, maksudnya apa? Kita tanya ya. Karena kita yang ini guys, kita yang punya ide. Anggap aja kamu bos kita mulai sekarang. Oke, kita jadi bos di sini guys. Celengan. Oke, rumah gue ingat nih rumah gue di mana nih. Ini untuk ukuran awalnya ini udah gede banget sih guys. Untuk ukuran awal ya, coba kita masuk ke rumah. Ada cutscene-nya guys. Celengannya pun celengan ayam teman-teman. My God. Bagus ini ada kacin-kacin gini. Mukanya kocak aja. Ngapain kamu, Cep? Celengannya mau kamu pecahin, kata bapak kita. Mau kamu pakai apa uangnya? Oke, terus. Itu ibu kita ya? Ini, bah. Uangnya mau aku pakai buat modal bisnis. Oke. Bisnis apa? Emangnya kamu ngerti bisnis? Nah, juga belajar, Pak. Bisnis itu perlu modal yang gak sedikit, kata bapak kita. Jangan buat bapak pusing nanti ya, Pak. Ini kan kita mau belajar, Pak. Belajar berbisnis dari sedari kecil. Gimana sih bapak nih? Biarin aja sih, Pak. Udah bagus sih Cecep mau nyoba buat usaha sendiri. Ini dia ibu kita, emak kita. Kenapa harus dimarahin? Betul-betul, Mak. Saya setuju juga, Mak. Itu kan uang dia sendiri juga. Ya betul. Nih. Haduh, ya udah tuh. Lah, ini orang di Sunda apa Jawa, guys? Kalau yang emang kamu udah ngomong gitu, Bapak enggak bisa gimana lagi nih. Pakai uang yang benar tapi ya. Oke, siap. Gua agak aneh dubbing bapaknya, guys. Bapak mau ke Empang dulu. Lah, Empang. Ke Empang. Ini ada celengan kita, guys. Celengan ayam yang harus kita pecahkan. Ikan lagi woi. Oke. Ini dia. Oke. Wow. Banyak juga bang kita ya. Oke.
Misi pertama selesai, nasihat emak. Bicara dengan emak di rumah, oke? Emak kita, oh ini emak kita ya. Emak, kita orang Sunda guys, bukan orang Jawa ternyata. Udah dihitung uangnya. Oh iya, tadi namanya juga nama-nama orang Sunda sih guys. Baru enggak gue. Oke, kita lewati. Udah emak. Ada berapa totalnya? Ada 750 ribu emak. Lumayan juga. Semoga cukup ya. Ma, kamu mau bisnis apa? Emang kamu mau bisnis apa, Cip? Cip mau coba bisnis ternak ayam sama si Dayat sama Doyok, Ma. Oh, ayam. Bagus kalau gitu, nanti kalau kamu ada yang nggak paham, bisa tanya ke Abah juga. Si Abah juga kan punya ayam. Oke, siap, 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 siap. Ya udah kalau gitu, Ma, mau masak dulu. Oke. Iya, Ma, iya, Ma, iya, Ma. Nice, misi selesai teman-teman. Misi apa lagi? Tempat bisnis. Kemudian oke, kita ke ini lagi guys. Lumayan panjang ya. Panjang juga nih misi awal-awal nih. Boleh-boleh. Coba kita ke dulu lagi ya. Chat. Oh, biasanya langsung cutscene. Gimana, Chat? Oke. Aman, Yok. Tabunganku cukup sepertinya. Modalnya ada 750.000. Sepertinya hanya cukup buat ayamnya saja sih. Kamu ada ide di mana lokasi peternaknya enggak? Tenang, Cep. Kalau masalah lokasi peternakan, kita bisa pakai gudang bekas peternakan kambing punya bapakku. Sekarang tempatnya sudah enggak dipakai lagi. Bapak juga udah pernah bilang kalau mau dipakai boleh aja. Baguslah kita. Baguslah, kita mulai dari mana? Oke, kita mulai dari mana ya? Coba tanya Dayat, Cep. Aduh, si Dayat. Kita tanya lagi Dayat nih. Dayat. Gimana, Yot? Kalau mulai bisnis ayam kita harus apa dulu? Kita yang ngomong ya. Sorry. Salah. Sebelum beli ayam kita punya kandangnya dulu, Cep. Oke, kan ada gudang bekas bapaknya Doyok. Salah cuy, nanti salah dubbing mulu gue sadar nih. Jadi kita bisa pakai dua cara buat peternak, Cep. Yang pertama, kita bisa biarkan ayamnya di bawah tanpa kandang lagi, oke? Yang kedua, kita pakai kandang buat masing-masing ayamnya. Tapi kita pakai kedua cara itu. Bedanya kita pakein kandang lagi untuk ayam dewasa. Oh, dipisah guys, dipisah teman-teman ya. Sedangkan untuk ayam anak kan kita biarkan di lantai. Oke. Oh gitu, yaudah. Oke, sekarang ayo kita beli anak ayamnya dulu. Oke. Belinya di mana ya? Ada tukang jual anakan ayam di bawah tempat tarung ayam. Yang di samping jembatan. Waduh, tuh di mana lagi, guys? Ayo kita ke sana. Oke, yuk. Oke, kayaknya di daerah sini sih, guys. Oh, tarung ayam di atas, guys. Buset, ada sabung ayam gila di sini. Ada sabung ayam, guys. Oh, ini nih. Lah, kayak kenal Bapak ini. Bapak Jajang. Halo, Mas. Cari apa? Oke, nanti dulu. Kita telur ayam kampung. Waduh, ayam mana, guys? Yang bagus ayam mana, guys? Nanti yang murah-murah dulu ya, telur ayam broiler guys, ayam broiler dulu ya, yang murah dulu ya. Oke, kita beli 4 dulu boleh deh, 6 deh, kita beli 6. Beli 6, oke, anak ayam. Lah, cu, tak salah cu, gue suruhnya beli anak ayam bukan anak. Anak ayam. 4. Ya gue mau beli telur lagi, kocak. Pelet, kita beli pelet biasa aja, pelet biasa. Oke, pelet biasa lagi kita beli, oke, let's go. Terus lalu kita apain lagi nih? Salah beli cuy. Cep, belinya 2 anak ayam dulu ya, nggak usah banyak-banyak. Udah beli. Kalau nggak salah sih bapaknya ini jual beberapa jenis ayam lain, Cep. Oke, gue malah ke bapaknya duluan ya. Oke, jangan lupa beli, oke. Udah. Gimana Cep, udah beli ayamnya? Udah. Sudah. Udah ya, sudah. Ayo. Misi selesai, ayam pertama, let's go. Ayam pertama kita, teman-teman. Oke, mau kemana nih? Oke, rumahnya si Doyok, berarti ke rumah si Doyok ya? Oke, rumahnya Doyok ya. Dia mau lurus ya, kita duluan aja deh. Oke, ini kemana ini? Oh, ini gudang yang dibilangin sama Doyok. Oh, kita bakal beternak ayam di sini, teman-teman. Boleh. Menarik. Langsung banyak misi ya. Jadi si bapak tadi jual ayam cuma anakan sama telurnya aja, Cep. Oke, jadi kita perlu buat
ayamnya jadi ayam dewasa dulu. Oke. Intinya kita buat dia jadi dari yang kecil sampai dewasa ya. Oke, lalu kita ngapain nih? Ini oke, ini apa nih? Buka. Oh, tambahkan ayam sini. Oke. Oh, sama kayak aku si peternak lele ya. Ah, aku peternak. Aku si juragan empang ya maksudnya. Oke. Oke, coba kita cek. Eh, lucu. Eh, jangan keluar, jangan keluar. Ini cara nutupnya gimana, guys? Ini nggak bisa ditutup. Ih, lucu. Ada anak empat. Lucu, guys. Lucu-lucu. Kita coba kita kena diet lagi ya. Gimana, Cip? Ayamnya udah ada yang gede? Belum, kocak. Sudah kamu simpan dan kasih makan anak ayamnya? Udah. Belum. Oh, tunggu gede dulu ya. By the way, modal kita banyak juga, teman-teman ya. Tadi 700-an ribu. Oh, udah jadi. Coba kita lihat, kita lihat. Oh my god. Lah miring, kok miring? Lah ini cowok sendiri, guys. Ini satu-satunya cowok, guys. Tiga betina, cuy. Tiga betina, guys. Let's go, kita ambil semua. Ambil penyimpanan. Nah, kita baru ngomong ke si diet lagi. Let's go. Udah. Sudah chat. Oke, bagus. Nah, kalau udah ada ayamnya, udah biasanya kita harus buat kandangnya. Oke. Ayo kita ke gudang sebelah. Oh, ini gudangnya. Oh, ini buat kandang nih. Mana sih? Oh, ini si Dayat ngumpet-ngumpet. Anjir, si Dayat. Nah, jadi kita harus pisahkan ayam dewasa sama anaknya. Oke, nggak usah dabing-dabing, teman-teman. Ya, ini banyak juga nih ininya. Oke. Lalu, gimana tuh? Oh, 100 ribu. Oke, gue beli. Oh, pantesan aja kita punya mahal ininya, guys. Punya mahal apa? Oh, gini caranya. Oke, skin ada skin juga. Beri makan ya. Kita beri makan. Banyak juga makanannya. Banyak juga, guys, makanan dia. Oh no, ayamnya begitu, guys. Oke. Keren. Oke, lalu apa lagi nih? Pak Dayat nih. Dayat. Mungkin ini seumuran gitu, guys. Gimana, Cep? Udah. Udah ya, udah. Oke, bagus. Nah, jadi satu kandangnya ada 8 kotak. Oke. Oke, misi selesai, teman-teman. Oke, kita tinggal memberi makan. Udah kasih makan juga gua tadi. Udah, kita simpan. Oke, kandang ayam. Jangan lupa kasih makannya. Oke, udah. Udah, lah kan udah ngasih makan tadi. Lah, misinya telah, cuy. Gua udah ngasih makan duluan. Aduh, boleh-boleh. Yaudah deh, teman-teman. Jadi mungkin sampai sini aja, teman-teman, untuk videonya. Ini lumayan lama juga ya untuk di awal ya. Soalnya ini gede banget, cuy, dan banyak misinya ya. Oke, jadi mungkin bakal gue lanjutin lagi, mungkin ya. Jadi sampai di sini aja, teman-teman, untuk kontennya. Terima kasih nonton, terima kasih like, terima kasih share, subscribe, sampai di video lain, teman-teman. Bye-bye. Yuhuuu.